Yang ketiga, menghidupkan malam Aidilfitri dan Aidiladha ni dengan ibadah. Kita malam Aidilfitri, sebelum malam Aidilfitri, tak tahulah sini mungkin buat dengan lah. Sebelum malam Aidilfitri kita buat semayang tasbih 4 rakaat. Ni malam ni pun elok. Balik rumah lagi lah. Jadi saya buat cadangan pula dengan tu. Kita buat terus pasal mampus saya nak balik berdua tu. Jauh. Balik buat di rumah masing-masing. Balik buat di rumah masing-masing, kita semayang sunat tasbih 4 rakaat. 2 salam. Setiap rakaat 75 tasbih. Ni sunat ni siapa yang menghidupkan ibadah sunnah sebegini pada malam orang lalai daripada mengingati sunnah Rasulullah, maka mereka ini mendapatkan pahala seperti mati syahid. Tu dia. Besar pahala. Macam mana nak buat? Tak panjang mana pun tuan-tuan. 15 minit boleh habis dah solat tasbih ni. Jangan duk panjang-panjang noh. Duduk bayang panjang pula, duduk bayang panjang ni sekali duduk buat tu. Subhanallah walhamdulillah. Duduk buat suara Badrul Amin boleh. Jam terus ni. Tu memanglah tok imam dan paling-paling belakang tok makmum pun tak ada, tok bilal pun hilang. Tok siap tutup lampu terus. Panjang sangat tok imam pun. Ada juga kalau kita sembahyang dulu masa saya tingkatan 3. Lepas tu saya bersumpah. Bukan bersumpah, sumpah dalam hati ya. Kata aku tak mau sembahyang dah ni. Dah yang mai tu orang yang tu dah. Nah, dia duk rasa suara dia sedap. Padahal dia tak tengok orang belakang duk maki dia hamun lah. Maki dia hamun lah. Dia duk rasa suara dia sedap tu imam tu. Mari-mari dia baca Allah. Kita mayang tasbih, dia kata satu rakaat 75 tasbih. Hak 33 lepas mayang tu pun duk bangkit keluar. Dia dengar pula 75. Tu dia lah. Banyak lah. 75. Lepas tu pula dia pergi habak pula. Lepas baca Fatihah dengan surah tu imam akan baca tasbih sebanyak 15 kali. Dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau panjang. Kalau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi eloknya wala haula wala quwata illa billahil azim tu sampai penuh itulah. Satu kali. 15 kali. Tu dia pening kepala dah semua. Tingkatan 3, tingkatan 2, kan? Sampai tingkatan 5. Agak duk garu kepala dah mampus nak sembahyang. Lepas tu rokok. Masa rokok 10 kali. Tasbih tersebut 10 kali. I'tidal 10 kali. Sujud yang pertama 10 kali. Duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Sebelum bangun ke rakaat kedua, duduk dulu, baca lagi 10 kali. Jadi kalau kira balik berapa? 15. Kemudian dua rokok 10, 25. Kemudian i'tidal 35. Kemudian sujud yang pertama 45. Duduk antara dua sujud 55. Kemudian sujud lagi 65. Kemudian sebelum bangun ke rakaat yang kedua, duduk dulu, baca lagi 10, 75. Macam tu jugalah rakaat kedua. Sebelum bagi salam, ketika tahiyat, baca tahiyat dulu. Lepas baca tahiyat, baca 10 kali. Kemudian baru bagi salam. Nah, maka jadi cukuplah 75 campur 75. Jadi 150. 4 rakaat, 300 tasbih. Boleh? Boleh buat? InsyaAllah malam ni. Buat laju-laju lah. Maksudnya laju-laju sampai tak ada rokok. Baca macam biasa. Jangan buat macam tu imam tu. Kami sampai semayang, sambil semayang sambil teriak. Tingkatan 3 dah teriak dah dalam semayang. Kira hebat ni. Masa semayang tingkatan 3, Allahu Akbar. Lepas tu teriak. Ni kaki duduk gitu. Melelong kaki-kaki. Duk geram kat tu imam. Geram kat tu imam. Tu imam kena pandai lah. Janganlah duk buat suara macam mendayu-dayu tu. Macam-macam biasa aja. Allahu Akbar. Baca habis surah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah. Aku baca laju. Buat itu je, bagi isyarat kat depan dah. Bagi makmum belakang tahu kata dah 15 kali dah. Tang subhanallah tu bagi kuat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula. Subhanallah alhamdulillah tu. Lebih 15 kali. Tak sampai setengah jam makcik, habis. Nah. Tapi kalau setengah jam tu kita duduk depan TV, tengok Hindustan meleleh ayat-ayat hinguh ni. Tak berasa apa pun lah. Sambil dengan iklan. Marah kat iklan pula. Iklan ni awak lama sangat tau. Tapi tengok juga. Duk marah kat iklan pun tengok juga lah. Tapi kalau semayang main setengah jam. Wih lama je. Oh. Mayang je lama tu eh. Nampak tak? Ni nafsu. Tapi kita hidupkan lah malam ni. Dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Hidupkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hari yang paling gembira. Bila kata kita datangnya hari Aidil Adha ni. Maka kita akan ingat terus dengan Rasulullah. Kenapa?
Kerana Rasulullah lah penyebab untuk mendatangkan kegembiraan tersebut kepada kita. Maka yang paling aula untuk kita lakukan pada malam ni adalah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingat kita. Nah, saya selalu sebut dalam majlis-majlis. Kita ni selalu kan kadang-kadang ada telinga kita bunyi berdengung kan, tidak? Telinga kita kadang-kadang bunyi berdengung. Pernah tak rasa? Datang ting bunyi. Sudah. Orang Melayu kita kalau telinga bunyi berdengung tu, siapa pula sebut nama aku ni? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillah tu. Padahal yang sebut tersebut Nabi kata pada dalam hadis dalam azkar lil Imam Nawawi, Imam Nawawi mengeluarkan hadis ni. Nah, hadis ni Nabi sebut, Nabi kata kalau kata kamu mendengar telinga kamu berdengung. Nah, salah satu daripada telinga kamu berdengung, tiba-tiba aja berdengung, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalli alayya. Maka berselawatlah kamu kepada aku, kata Nabi. Selawat kamu kepada aku, kemudian bacakan doa ni. Zakarallahu bi khairin man zakarani. Baca zakarallahu bi khairin man zakarani. Nah, apa zakarallahu khair bi khairin man zakarani? Moga Allah menyebutkan kebaikan orang yang menyebutkan kebaikanku. Siapa yang sebut tu, tuan-tuan? Disebut oleh Al-Imam Al-Azizi dan Al-Imam Al-Munawi dalam syarah kepada Jami' As-Saghir lil Imam As-Suyuti. Kata Imam Al-Azizi dan Imam Munawi, kata yang dimaksudkan yang menyebutkan kamu pada ketika tersebut sehingga berdengung telinga kamu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang menyebut nama kita dengan bin kita sekali di Mala'il A'la, di dalam di tempat yang tertinggi bersama dengan para malaikat Allah Taala dan para nabi. Di depan para nabi dan para malaikat, Nabi sedang sebut nama kita. Nah, fulan bin fulan ini telah melakukan sekian-sekian kebaikan. Lepas tu bunyi. Maksudnya waktu tu nama kita disebut oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila telinga berdengung saja terus selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zakarallahu bi khairin man zakarani. Macam itu. Nampaklah. Nabi ingat kita selalu, kita aja lupa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, balik buka balik azkar, cuba buka balik bab belakang sekali. Ada satu bab berkenaan dengan bila kamu mendengar tanin fil uzun. Tanin maksudnya bunyi dengung pada telinga kamu. Ah ha, tu Nabi sebut. Yang keempat, kita nak kena buat apa ni? Mandi. Mandi malam dah masuk dah pada muntasafil lail, pertengahan malam, maka masuklah waktu untuk kita mandi. Pukul 12 lagi lah pertengahan malam. Jadi nak kira pertengahan malam ni macam mana? Kita kira tengok waktu maghrib masuk pukul berapa, tolak dengan waktu subuh masuk pukul berapa. Subuh pukul 5.50, maghrib pukul 7.10. Nah, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 jam. Bahagi 2. Muntasafil lail bahagi 2. Jadi 5 jam selepas tu. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. Ha, jadi pukul 12 dah boleh mandi dah. Kita dah boleh mandi dah pukul 12. Tapi lagi elok lagi, lagi dekat nak pergi semayang di masjid, lagi elok kita mandi. Tu hampir kita nak pergi ke masjid. Ha, tu lagi hampir. Kenapa? Kerana nak buang bau badan kita. Jadi orang ni orang yang ahli ibadah. Nah, semayang daripada awal malam sampai ke subuh, semayang tak berhenti-berhenti. Adakah orang pajak song macam tu? Kita nak pergi ambil barakah sikit kan? Kalau ada lah kan? Ha. Seperti Imam Abu Hanifah semayang 1000 rakaat satu malam. 1000 rakaat tuan-tuan. Semayang dia subuh, wuduk subuh dia adalah wuduk solat isyak dia. Selama 40 tahun. Wuduk solat subuh dia adalah wuduk solat isyak. Nah. Kita wuduk solat subuh terang-terang tak ambil sebab tak bangun subuh. Nah, ha tu. Hak tu lain pula tu. Hak tu pun kewalian juga tu. Nah. Dan kemudian bercantik-cantik pada hari tersebut. Nah, perhiasan. Nah, ini kepada orang yang nak budak-budak orang kecil ke budak kecil ke orang besar ke semua sekali. Nah. Dan disunatkan keluar ke masjid bagi orang-orang tua dan orang yang tidak terlalu cantik. Yang disebut lagi tak? Min wa ghairi zawatil hay'ah minan nisa. Nah, bi siyabin bazilah. Dengan pakaian yang kerja dia, pakaian biasa, bukan pakai pakaian yang menjolok mata dan juga pakaian yang sampai nampak dia lain daripada orang lain. Nampak tak? Ha, gitu. Pakai baju yang biasa aja. Oh, boleh kami ni orang perempuan pakai biasa, depa pakai lawa boleh. Oh, jangan buat itu kan. Jangan komplain macam tu. Perempuan ni ada tempat comel dia dah. Dia tu sendiri comel dah. Ha? Dia kalau dia pergi cantik badan dia dengan baju dia, maksud dia tak comel. Faham? Dia orang comel ni, dia pakai kain batik,
Kan? Lepas tu dia pakai baju kurung biasa. Ih, nampak comel dah. Sebab dia tu yang comel, bukan baju dia comel. Dia bila duk pakai baju comel apa semua, nak bagi orang nampak elok apa semua. Kali-kali orang lawa tang mana? Lawa tang baju. Lawa baju tu. Baju. Lawa. Orang tak lawa pun. Boleh? Ay, awak tak pun nak suju tengok. Baik. Manakala orang perempuan yang comel-comel, ha ni, anak perempuan muda dan comel-comel, makruh bagi mereka hudurul aidain, menghadiri hari raya Aidilfitri dan Aidiladha di masjid, ini makruh. Makruh tu ya. Ha. Dan mereka semayang di rumah itu lebih afdal. Ha, semayang di rumah lebih afdal. Dan yang keenam, disunatkan datang cepat ke masjid kecuali itu imam. Ha.